Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa Kurma TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik. Saya asli dari Aceh, yang beralamat di Desa Jorong Pujara Pagar Air, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Dan saat ini saya sedang berdomisili di Depok, tepatnya di Kelapa II. Jadi keseharian saya saat ini, saya sedang dalam proses menyelesaikan studi S1 saya di kampus Taiwan Islam Mr. Syafruddin Prawira Negara Jakarta. Selain itu saya juga menjadi mentor tahfidz di pesantren Tahfidzul Quran Imam Asim Pondok Duta 2 Depok. Di samping itu saya juga menjadi imam masjid di Masjid Al-Fitrah Pondok Duta 2 Depok. Pengalaman saya menghafal Al-Quran, pertama kali saya menghafal Al-Quran itu ketika saya masih SMP sampai SMA. Jadi ketika itu saya disekolahkan oleh kakak saya, hanya saja ketika itu belum ada ghirah, belum ada keyakinan pada saya untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, ketika lulus SMA, saya ketika itu sempat membaca buku-buku motivasi tentang hafalan Al-Quran. Nah, ketika itu saya menemukan beberapa hadis, salah satunya Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Jadi bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi pembacanya, bagi penghafalnya, dan bagi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Kemudian saya juga menemukan sebuah hadis yang menceritakan bahwa ketika pada hari kiamat ada sepasang orang tua itu diberikan mahkota kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang tua ini bingung, kenapa dia mendapatkan kemuliaan yang sangat spesial ini? Jadi para orang tua ini bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa kami mendapatkan kemuliaan yang sangat spesial ini? Apa yang telah kami lakukan di dunia?" Ketika itu Allah menjawab, "Itu karena anakmu menghafal Al-Quran." Nah, jadi dari sinilah saya timbul motivasi, saya terpanggil untuk menghafal Al-Quran. Dan ketika pada 2012, saya mulai menghafal kembali dari nol. Dan alhamdulillah sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tempo 10 bulan, alhamdulillah saya dapat menyelesaikan hafalan Quran saya 30 juz. Adapun proses bagaimana cara saya menghafal, itu ketika setelah subuh saya menghafal 1 jam lebih itu 1 halaman. Kemudian ketika setelah sholat duha saya mengulang hafalan yang sudah saya hafal. Misalnya saya sudah menghafal 5 juz, saya mengulangnya 5 juz sampai zuhur. Kemudian setelah zuhur saya menghafal lagi 1 halaman. Nah, kemudian setelah asar baru yang 1 halaman pagi dan 1 halaman siang saya ulang lagi supaya menjadi kuat 1 lembar. Jadi tiap hari saya menghafal 1 lembar dan alhamdulillah istiqomah pas 10 bulan saya dapat menyelesaikan hafalan 30 juz. Adapun cara menjaga hafalan, tiap hari saya memurojaah hafalan, mengulang hafalan 2-7 juz. Itu rutin setiap hari. Kemudian saya juga bergabung dengan komunitas penghafal Al-Quran, Jamiatul Qura wal Huffaz Nurul Fikri Depok. Nah, jadi di sini punya program, kita setiap bulan itu ada tasmi Al-Quran, simaan Al-Quran 10 juz setiap minggu ketiga. Jadi misalnya pada bulan ini juz 1 sampai juz 10, kemudian bulan depan juz 11 sampai 20, bulan selanjutnya juz 21 sampai juz 30. Itu terus setiap bulan dan alhamdulillah itu sangat membantu dalam menjaga hafalan. Adapun kesan saya ketika saya menjadi salah satu penerima hibah kafling kurma dari PT Kampung Kurma, alhamdulillah saya sangat senang sekali, sangat bersyukur kepada Allah. Ternyata masih banyak masyarakat dan lembaga-lembaga yang sangat mengapresiasi para penghafal Al-Quran. Dan harapan saya, semoga PT Kampung Kurma berjaya, selalu berjaya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat memotivasi lembaga-lembaga lain supaya bisa dekat dengan Al-Quran. Dan harapan saya juga semoga kedepannya saya dapat meniru apa yang telah dilakukan oleh PT Kampung Kurma, yaitu menghibahkan kafling kurma, rumah atau apartemen kepada para penghafal Al-Quran.
Mungkin cukup sekian dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Firdaus.